saya tengok persaingan kali ini lebih sengit berbanding sebelum ini dalam PLC, sebab isunya ada tiga yang kita rasa menyebabkan timbul persaingan besar. Yang pertama sekali, besok ni ada peluang untuk catat sejarah politik negara. Kalau sekiranya PAS menang, berarti kedudukan kursi sama, seimbang 16-16. Jadi sebahagian di antara orang ramai nak tengok apa jadi kalau sekiranya terbentuk suasana begitu, 16-16 kursi. Yang keduanya, saya tengok dia bulan Ramadan, mungkin dari segi banyak program bersifat dalaman, tidak sangat program terbuka. Kalaupun ceramah ada pun mungkin selepas tarawih, dan itu tidak begitu, tidak sebagaimana tempat biasalah. Dan saya tengok kebanyakan betul-betul kempen pun lebih bersifat ziarah rumah-rumah atau majlis-majlis berbuka dan sebagainya. Dan waktu yang tiga, saya tengok kali ini dia calon, waktu calon juga waktu calon besar. Pas kita kemukakan calon yang anak tempatan yang dikenali oleh masyarakat di sini, dan saya tak nak komen calon daripada BN, cuma saya tengok peluang calon kita tu agak lebih baik lah, lebih baik. Dan insyaAllah mudah-mudahan dia mencapai kejayaan kali ini. Selamanya orang melihat bahawa faktor pengundi campur ni mempengaruhi keputusan, tetapi di Terengganu sebenarnya saya keseluruhan pencapaian PAS sekarang ni berdasarkan kedudukan Melayu majoriti. Maknanya di Terengganu ni perubahan tu juga dibuat oleh orang Melayu, bukan pengundi luar Melayu. Kita banyak menang kawasan 99% Melayu ni, ya. Jadi maknanya faktor 6 Malay di Terengganu ni tidak kuat, ya. Mana perubahan juga berlaku di kalangan pengundi-pengundi Melayu. Dulu kursi yang kita kalah pun kadang kita menang. Pilihan, bahkan di Felda-Felda ada, di Terengganu ni ada yang kita mencapai kemenangan di Felda. Dan maknanya walaupun di Besuk ni mungkin 1% je golongan bukan Melayu, dan golongan Melayu ni saya fikir kita mampulah untuk buat perubahan, insyaAllah. Lebih banyak fokus kepada isu-isu tempatan berbanding isu luar. Sebab di sini saya tengok apa yang penting bagi masyarakat di sini ialah keperluan dia. Ya, setelah kerajaan lama tak ada, atau bank di Besuk tak ada. Kalau Besuk ni bank pun tak ada. Kemudian masyarakat nelayan yang daif kita tengok. Jadi fokusnya banyak pada isu-isu tempatan. Jentera kita dah lancarlah, dan semua petugas-petugas kita sekarang ni memang dengan penamaan calon hari ni makin bersemangat, dan insyaAllah kita rasa dari jentera tak ada masalah. Di samping kita juga ada bantuan rakan-rakan kita daripada Kelantan untuk membantu kita dalam pilihan raya kecil kali ini, insyaAllah. Memang kawasan ni kawasan Melayu. Ini suatu perkara biasa di Terengganu. Kawasan kita penduduk Cina tak ramai, menaikkan Dun Bandar. Jadi itu kita terima hakikat, tak ada masalah. Dan walaupun apa nama ni, sekarang ni fenomena penduduk Cina tu menyokong perbankan tu, dari segi itu kita tak dapat nak manfaat lah pasal di sini majoriti Melayu. Tapi kita tak ada masalah pasal apa nama ni, kita akan teruskan kempen kita dengan isu-isu yang ada. Jadi dari segi pendekatan kita, biasa je mana-mana pilihan raya. Cuma sekarang ni kita kena beri tumpuan untuk calon dan para perayu undi kita untuk bertemu dengan seramai mungkin pengundi. Dan sekarang ni dalam suasana bulan puasa, mungkin kaedah pendekatan tu agak berbeza sikit lah. Kita banyak majlis-majlis tazkirah, majlis buka puasa, tarawih, dan kita nak calon kita akan turun ke banyak tempat lah. Tapi pokoknya dalam mana-mana pilihan raya nak jumpa seramai mungkin pengundi. Jadi ini kita akan minta supaya apa nama jentera kita susun program untuk calon kita pergi dan menghadiri majlis-majlis pertemuan dengan para pengundi. Tak timbul soal kecewa. Kita buat pesan. Saya yang minta pasal ke Kelantan sempadan. Dan Kelantan ini dia dari segi jentera dia kuat. Boleh membantu kita. Jadi kita harap dengan oleh kerana Besuk ni duduk sempadan Kelantan, dan pengarah sendiri kita dah buat keputusan minta Datuk Usyam untuk membantu kita. Jadi gabungan antara jentera Kelantan dan Terengganu akan insyaAllah dapat melaksanakan tugas dengan baiklah untuk nak menghadapi lagi kali ini.